Nah, halo guys, ketemu lagi di kanal YouTube dan IGTV Kelas Cangkir Kopi Daily Journey. Jadi hari ini konsepnya agak berubah, tidak hanya untuk kanal YouTube Daily Journey aja nih konten, tapi bisa juga dilihat di IGTV Daily Journey. Dan kali ini hari Kamis 5 September 2019, Daily Journey tidak akan bahas tentang otomotif. Kali ini tentang film. Nah, kenapa film? Karena di jbkdaily.com pun itu ada menu film. Walaupun proporsi film di media kelas cangkir kopi jbkdaily.com itu tidak terlalu besar, tapi ada. Itu bagian dari interest kepada dunia film. Dan kenapa tidak menjadi media spesifik? Udah terlalu banyak kali media spesifik ya. Pengen fokus, pengen besar. Nah, ini kan memang grade-nya hanya media kelas cangkir kopi. Jadi media jbkdaily.com, artikelnya itu media kelas cangkir kopi. Kanal YouTube Daily Journey itu kontennya juga konten kelas cangkir kopi. Dan IGTV Daily Journey itu juga kontennya kelas cangkir kopi. Syukur-syukur hal yang disampaikan itu bisa bermanfaat untuk Anda. Oke, kali ini kita akan bahas tentang film yang lagi booming banget. Film Gundala. Nah, hari Selasa tanggal 3 September 2019 itu akhirnya Daily Journey nonton film ini sama Bang Rasi. Dan apa yang disampaikan di sini ini bukan spoiler, no spoiler, hanya kesan setelah menonton film yang katanya berbudget, budget produksinya itu sekitar 30 miliar. Kesan pertama setelah nonton film ini, saya sebagai penggemar berat film-film bertema superhero, khususnya Marvel. Kalau DC saya nggak terlalu suka ya, kecuali Batman versi Christian Bale. Sama dulu Michael Keaton ya, selebihnya saya nggak terlalu suka. Nah, kalau Marvel pun juga tidak semuanya. Saya nggak suka dengan X-Men. Itulah yang membuat saya interest banget nonton film Gundala ini. Film yang berdurasi 2 jam 5 menit. Dan disutradarai oleh salah satu sutradara Indonesia yang paling keren saat ini, itu adalah Joko Anwar. Oke. Kesan pertama saya setelah keluar dari bioskop atau sinema nonton film ini adalah, ini filmnya keren banget. Dan menurut saya pengen nonton lagi. Belum pernah saya nonton film Avengers itu 2 kali. Saya suka banget, tapi film ini saya lebih suka kayaknya. Mungkin karena ada kedekatan dengan kita sebagai orang Indonesia kali. Dan itulah yang jadi apa, kekuatan dari film ini. CGI-nya itu memang tidak terlalu banyak, tapi ada. Dan tidak berlebihan juga. Cukup pas, memang belum terlalu smooth. Misalnya kayak waktu Kalilawar berputar itu di atas, saya merasa apa ya, masih kelihatan gitu, belum sesmooth Hollywood. Tapi dari beberapa artikel yang saya baca juga, Joko Anwar bilang juga jangan dibandingkan CGI-nya karena biaya produksinya hanya sekian, jauh banget kalau dibandingkan dengan Avengers, apalagi Avengers Endgame yang terakhir ini, di mana Thanos mati akhirnya dan Iron Man juga mati, sedih banget ya. Oke, lanjut lagi ke artikelnya. Film Gundala ini seperti Anda bisa cari banget di Google, ini adalah apa, opening dari jagat bumi langit. Jadi jagat bumi langit ini semacam kayak Justice League-nya DC atau Avengers-nya MCU, Marvel Cinematic Universe. Dan apa ya, yang keren itu adalah kekuatannya itu adalah di ceritanya, smooth banget. Jadi kita nggak berasa ada 2 jam 5 menit di dalam bioskop nonton film ini guys. Dan selain ceritanya, sudut-sudut pengambilan gambarnya juga keren banget. Beberapa hari lalu seorang teman baik nanya, recommended gak film ini? Saya bilang sih kalau skala 10 minimal saya kasih 8 per 10 deh. Tapi memang ada beberapa catatan ya, karena tidak mudah juga mencerna alur film ini. Untungnya kenapa saya mengerti, saya itu ngikutin lah twitternya Joko Anwar. Saya merasa ketika mengikutin twitter Joko Anwar itu, orang ini punya jiwa nasionalis yang tinggi.
jiwa kepedulian terhadap bangsa yang tinggi. Dan dia kalau quote and quote dalam quote and quote itu mulutnya agak besar juga. Dan dia berani mengkritik banyak pihak, termasuk salah satu pemilik startup terbesar di Indonesia ketika melakukan blunder beberapa waktu lalu. Dan ya, kritis banget. Dan karena kritisnya itu, saya mengerti bahwa orang ini scope of view-nya tuh, daya pandangnya, cara berpikirnya itu memang liar. Sehingga memang kreativitasnya itu, kreativitasnya itu memang luas, lengkap. Makanya dari beberapa film Joko Anwar yang pernah booming di Indonesia, memang nggak terlalu banyak, tapi yang saya nonton, tapi yang saya ingat banget itu nonton film Janji Joni, di mana Mariananta Renata dan Nicholas Saputra disandingkan. Walaupun dua-duanya keren banget, rupawan lah ya, overlooking gitu, tapi narasi itu casual, keseharian. Nicholas Saputra seorang pengantar role film dengan motor komplain zaman dulu, terus ketemu dengan gadis cantik Mariananta tuh, itu hal yang simple dan kita biasa temui sehari-hari, dan bisa disampaikan dengan sederhana tanpa kehilangan bobotnya. Begitu pula dengan Quick Express, di mana dia mempertemukan Tora Sudiro, Aming dan Lukman Sardi. Itu menurut saya salah satu film komedi terkeren di era, mungkin di era milenial ya. Ketika Joko Anwar bawa Quick Express, itu keren banget. Itu menurut saya udah mendekati banget standar komedi di Hollywood. Balik lagi mengenai konten atau narasi film, ini beda banget sudut pengambilan gambarnya, narasinya. Jadi kekuatannya itu benar-benar di ceritanya, guys. Nah, ada juga beberapa adegan film ini yang mengingatkan saya pada kisah-kisah pertempuran film produksi Hong Kong tentang kehidupan triad di sana. Ataupun juga mengingatkan saya pada film Gang of New York ya, tahun 2002. Film yang dibintangi sama Leonardo DiCaprio dan sempat juga mendapat apresiasi yang cukup banyak dari Oscar atau Academy Awards di Amerika. Gundala ini menjadi salah satu pembuktian Joko Anwar begitu banyak perspektif film yang mampu dia terjemahkan ke dalam bahasa film. Dengan tidak satu genre, dia bisa buat drama romantis ala Janji Joni, terus dia bisa buat film komedi modern seperti Quick Express, dia bisa buat Arisan, terus dia bisa buat Pengabdi Setan yang menjadi salah satu film terlaris di Indonesia sampai sejauh ini, kalau nggak salah sekitar 4 juta penonton. Jadi genrenya benar-benar luas, dan itu menunjukkan bahwa referensinya dalam membuat film itu tidak terpaku pada satu titik. Dan inilah yang menurut saya yang membuat mungkin Joko Anwar sebagai sutradara nomor satu versi dari Journey di Indonesia saat ini. Di posisi kedua mungkin ada Ernest Prakasa. Ernest juga lumayan kreatif ya, walaupun ada filmnya yang mana ya, yang saya sempat ulas juga di jbkr.com. Nah, lihat saya di sini, saya lupa ini artikelnya apa yang pernah saya kupas filmnya di jbkr.com. Masih perlu jam terbang yang lebih panjang untuk bisa menyanyi kemampuan atau kapabilitas dari Joko Anwar, guys. Oke, kita lanjut lagi ke artikelnya. Gundala ini juga menunjukkan sisi kemampuan Joko Anwar yang sangat matang, liar, dan penuh kejutan warna, guys. Saya juga kemarin malam sempat lihat perdebatan Joko Anwar dengan Livi Zheng di Q&A Metro TV. Keren banget cara mendebatnya. Intinya sih seperti slogannya ya, Gundala negeri ini butuh patriot. Itu kayak mereminding kita, mengingatkan kita bahwa begitu banyaknya hal yang kesannya egois banget di bangsa ini ya. Jadi kita itu hanya berusaha berpikir sendiri, coba masuk surga sendiri, coba pintar sendiri, coba apalah sendiri. Dan untuk kepentingan diri sendiri itu kita seringkali mengorbankan
kepentingan orang lain, bahkan kalau bisa kepentingan kita tercapai dengan mengorbankan orang lain. Ini kurang lebih yang disampaikan di film Gundala ini, dan keren banget. Di akhir film juga ada post kreditnya, hampir seperti Marvel. Ada juga salah satu tokoh dari Jagat Bumi Langit, versi perempuan seksi yang muncul di film ini, yang konon katanya tersakti di squad atau di pasukan Jagat Bumi Langit, dan katanya ini akan panjang banget ceritanya. Nah, film ini lebih mengkritisi tentang dunia politik di Indonesia, bagaimana sudut pandang seorang politisi terhadap rakyatnya, bagaimana kepentingan pengusaha yang mampu masuk ke ruang politik untuk mengatur jalannya bangsa. Itu yang saya tangkap dari kekhawatiran-kekhawatiran dan cara berpikir Joko Anwar yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa film ini, guys. Oke, sebagai closing dari vlog kelas campur kopi untuk kanal YouTube dari Journey dan IGTV dari Journey hari ini adalah, saat ini ada banyak banget pandangan di masyarakat yang menyampaikan bahwa kita pasti akan mati, kita mestinya tidak menjadikan dunia ini sebagai shelter yang harus dibanggakan. Kita harus berpikir tentang kehidupan berikutnya, karena ini hanya sementara. Itu menjadi sebuah autokritik juga ya, selama nonton film ini, semacam penegasan yang saya dapat bahwa okay lah kita akan mati, kita berharap di kehidupan berikutnya kita dapat kehidupan yang lebih baik, tapi bukan berarti berbuat baik untuk lingkungan dan semesta bumi itu menjadi hal yang sia-sia. Mana tahu orang-orang yang kita bantu, orang-orang yang kita beri manfaat, itu kelak mendoakan kita agar kita bisa mendapatkan kebahagiaan di kehidupan berikutnya, guys. Kurang lebih itu sih yang saya dapat dari nonton film Gundala ini. Kalau lo suka film-film superhero, sebaiknya lo jangan sampai miss nonton film Gundala ini, guys. Ya, tiketnya juga gak seberapa mahal. Kita harus dukung film Indonesia supaya industri perfilman Indonesia lebih maju. Kurang lebih itu aja dulu vlog kelas cangkir kopi kali ini untuk kanal YouTube Dere Journey dan IGTV Dere Journey. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih sudah menyempatkan waktu menonton vlog kelas cangkir kopi ini. Itu aja dulu, guys. Jika Anda berkenan untuk yang nonton di kanal YouTube Dere Journey, silakan like, comment, share, dan jika berkenan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya sehingga Anda bisa mendapatkan vlog-vlog cangkir kopi berikutnya dari Dere Journey. Sementara yang nonton di IGTV, terima kasih telah nonton vlog ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di vlog kelas cangkir kopi dari Journey berikutnya, guys. Dan tetap semangat, guys.